Sejumlah nama santer diberitakan akan kembali mengisi kabinet kerja Jokowi jilid 2. Namun, dari nama-nama tersebut ada sosok baru yang diberitakan akan mengisi posisi-posisi menteri strategis. Salah satunya adalah Saripudin Tipe yang belakangan ini namanya mencuat akan mengisi jabatan Menteri Pertahanan. Saat ditanya mengenai munculnya nama Saripudin Tipe, mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono menyebut posisi menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Saya kira itu hak prerogatif Presiden soal penyusunan menteri, ujar Hendro Priyono. Saat disinggung nama Saripudin Tipe sebagai sosok yang tengah mencuat ke publik sebagai calon Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Jilid 2, Hendro Priyono hanya tersenyum sembari mengatakan, yang penting kalau saya sebagai salah seorang yang mewakili kalian, mewakili rakyat, selalu memberikan masukan kepada pemerintah, ujar Hendro Priyono.